Oke cuy, gimana bang-bang jago kabarnya? Nah ini untuk build dan emblem yang gue pakai ya, kalian bisa tiru ataupun enggak, anjay, jadi suka hati kalian lah ya. Di match kali ini kayaknya bakalan sedikit berat karena gue mainnya itu di tengah malam. Ya walaupun gue masih mitik-mitik receh, tapi kalau tengah malam ini serem cuy musuhnya ya. Seperti biasa, harusnya itu untuk di meta sekarang ini kita stay sama Goten cuy ya. Itu nah gua ngurus dulu. Maboy, sorry bro, sorry bro. Jadi misalkan untuk di meta sekarang itu Roam sama Gotland nyatu cuy. Itu disarankan sama Mountain ya, tapi kalau untuk solo rank tuh kadang suka enggak berlaku cuy. Seperti ini kan, gua solo rank nih. Misalkan tank musuh nih berdua sama apa namanya? Sama marksman-nya. Kelabakan tuh hyper itu kayak Yi Sun Sin ya. Ya APK deh, kena mental anjing, kenapa harus buat kita back dulu ya, jangan terlalu barbar juga. Ih bocah bocok onyol, kita balik dulu cuy ya, biarin atas di push. Apakah kita akan berhenti untuk push ke Gotland atau ke buffnya si Yi Sun Sin? Kita jalannya lewat Gotland aja cuy, sambil jangan nyari-nyari apa namanya. Nah ini bocah nyari-nyari situasi aja lah. Easy-easy aja sih anjay, easy-easy berak. Dan mah gue gak jauh-jauh juga, masih di situ sih dia cuy. Masih di situ cuy. Kita sih otw-otw aja ya. Gue gak ngerti siapa sih perasaannya di sini kalau gue rusuh gini. Itu kok sampai tadi buffnya gue yang dapet, gue jamin sih dia AFK cuy. Kalau tetap tenang, tetap tenang, santuy ya cuy. Jangan gegabah. Karena menurut gua kalau misalkan kita GB Gotland, kalau menurut gua pribadi sih kalau untuk solo rank sih kurang work ya. Tergantung hyper juga, kalau hyper sekiranya bisa ditinggal, contohnya nih hyper kita misalkan assassin. Kalau kita tinggal ya nggak masalah, tapi kalau hyper kita maksimalnya kayak gini, hypernya Yi Sun Sin, ditinggal solo buat nge-buff, ketemu Tigreal, jadi abu. Ya kan, menurut gua sih tergantung aja cuy ya, lihat tergantung situasi dan kondisi aja cuy. Jangan terpaku sama Gotland juga. Kita kalau misalkan sekiranya hyper kita udah bisa kita tinggal, baru kita ke GB Gotland cuy. Maka dia itulah gue sering banget. Buset niat banget cuy. Pakai flicker gue di ulti loh. Di keprek gue, di geprek. Buset dia bocah asli banget. Gue tandain lo ya. Aulus. Anjir cuy gue di flicker di ulti. Di flicker. Di geprek malah gue. Oke lanjut lagi cuy. Nah ini kita bantu nih si Valentino. Gua barbar juga bos. Sabarin. Fokus turtle coy. Turtle. Yo ini kita udah mendominasi sih. Tapi kita belum tentu menang ya karena nih dalam sekejap bisa membalikin keadaan cuy musuh. Loyi nih ini orang damage nih, hero damage tuh. Nah ini kita lock si Riasese ya. Nah nih, udah diem. Ini ada Aulus, ini Loi kita lock, kenapa Loi bang? Soalnya Loi itu damage area, bisa ngehajar semua deh cu. Aduh gue ngeliat, ini Aulus, nice. Si katain gue cokonya udah gitu, nice. Sabar, udah jalan lagi cu ya. Ini si Loi ini emang sakit tuh, liat tuh. Gue yang dapet. Bertiga bisa nempel coy. Makanya Loi langsung gua jauhin dari tim gua, anjas. Back. Kok kita enggak nolongin kita mati, cuy. Back. Bilang apa lu? Makasih bilang. Oke. Okay. Ih anjing. Bilang oke deh, cuy. Dia enggak bilang makasih, dia bilang oke dong. Konyol. Ayo ngurus lagi ayo. Tuh Loi tuh. Ngeselin tuh Loi tuh. Mundur, coy. Ya, gue yang tumbal dah. Biarin cuy, kita tumbalin, biarin dah. Mundur paling tidak, nice. Buju gede gede sama Roger. Back lu cuy, back lu. Jangan nyari masalah lagi ya. Kita back lu boy. Satu-satu, Lenoknya masih aman lawan edit ya. Santuy. Sabar, kita bantu Lenok cuy, Lenok kayak kalah nih ya. Oke, Sun Sin-nya masih di buff cuy.
Chelsea juga merah nih sekarang. Slow, sabar. Tunggu momen cuy, tunggu momen. Sabar, sabar, sabar. Ayo nih sikat, ada yang mau. Kaguranya ulti dong boy. Ya elah, Kagura mainnya kayak begitu cok. Aneh banget loh. Elah, back ya lah. Berapa kali back anjing baru... menit 5 gue udah 3 kali back loh. Kita beliin dulu nih. Soalnya bakal mage cuy musuh cuy. Bulletnya sesuai kayak gue lupa, udah biarin deh. Kali contoh juga bulet gue nih, liat di akhir kalian bisa lihat. Nice Roger. Sabar, ini Roy-nya. Aduh, nice. Sabar, sabar, sabar bro, sabar bro. Mau dapet Roger ya, kita langsung ke Tartro. Jangan kelamaan. Ini gue cover lunok ya, nggak usah kayak kuat sih ya. Ini gue ngeri banget cuy Roy cuy. Kalau Roger mati sama dia, udah damage Roy bisa sakit cuy. Bisa ke auto kaya deh. Sabar. Ini nggak ada yang ngeliat gue nih. Nggak ada yang ngeliat gue nih. Oke. Roger, kita back Roger. Kita back. Roger. Oke, Roger nggak mau back. Hilang cuy. Sabar, sabar. Nice banget bro ya, dapat mic. Seperti biasa cuy, kalau jadi tank itu kita harus stay di rumput. Jangan terlalu tempat terbuka gitu cuy ya. Oke, kita bantu dulu. Sekarang kita satu ke atas cuy. Roger tapi di bawah cuy ya. Coba tester ya, tester. Kali-kali ya, namanya hoki kita gak tau dapet buff. Dapet. Oh kagak cuy. Nice, jantung ke rata, sabar. Ini udah mendominasi, ini enak banget sih, domain kayak gini. Sabar, wih, jadi Alice anjingnya, salah gue, sorry bro. Jadi Alice dia. Nice banget. Back, oke okay, nice, mantap, back, back. Kita jemput, gue masih ada ini. Nah, back. Back bro. Back. Kita mati, gak apa-apa coy ya. Gak apa-apa dah, gak apa-apa. Depresi Valentina yang mati tadi. Kasian coy ya. Seperti biasa, gue tuh paling suka banget kalau udah jalan di rumput-rumput kayak gini cuy. Nah ini tempat favorit gue tuh di situ tuh, di tengah situ. Ada Alice. Kita open map aja. Ini Valentina takutnya di geng ya. Kita open map. Oh nah musuh di sini semua ternyata, jadi aman. Valentina di atas. Oke Lunok, lo ngapain Lunok di Lord? Sini tuh ikut gue. Sini mah boy. Boy sini. Aduh ini enak banget nih ya. Kita open map sini biar kayak orang dablek. Orang gak jelas cok, itu tuh ngapain cok, jalan-jalan ke depan ya kan, tunggu momen lah bos. Tuh buset deh, Tigreal dengan penuh insting, penuh dengan drama nih, penuh dengan drama. Nah ini bocah di sini tadi dia ketok lu boy ya, biar gak recall. Nah lu edit nih bos, senggol dong buset deh. Tuh ini gue bocah daglok. Lord boy ya, begel gua. Lord. Dia banyak gaya. Kau gua sobat mantep ya, kau gua sobat mantep di situ. Sobat tahan aja. Sobat tinggi gak kena lu. Oke nice, santuy. Sabar ya, sabar. Jangan buru-buru. Buru gak baik bos ya. Wede mega kill Bang Jago. Bang Jago Valentine aja sih digerbek deh 3 orang aja. Tapi masih kuat ya. Santuy. Ya kita tolong. Mati ini ngisung sini ya. Aduh. Gua harus terpaksa tuh harus ngeluarin jurus gua ulti flicker. Oh, kalau enggak bisa lolos tuh bocah. Ngisung sini bahaya cuy kalau dijadi. Aduh, damage yang ngeri banget. Ngeri banget. Yo, Alice buat mantep. Oh, digocek lagi gua anjing banget. Malu bikin malu aja anjing. Konyol banget Alice gocek gua, cuy. Digocek gua, asu banget punya. Lord, kita Lord, satu Lord. Lord Tower. Cepet. Buset, bocah masuk tanpa gua lu. Sabar lah bos, enggak mungkin bisa juga kita tembusin sono. Ya ampun dipaksa lu tadi. Aneh banget, ayo nih, dapat nih. Mana? Yah, ilah. Kagak ada orang yang nyambut, cuk. Soldiernya yang nge-buff, lah, asik banget nge-buff. Kontennya jadi sunsen aja. Wih mantil bosku. Mundur boy. Aduh Roger ya. Barbar banget tuh. Wih legendary mantep. Slow. Tunggu gua. Ini dia bosku. Mantul. Satu lagi cok.
Gak kuat, bek, gak kuat anjing. Ya rata boy. Ya rata anjir. Ya. Nah ini nih. Awal-awal epic comeback. Gue udah mencium-cium bawa-bawa epic comeback ya. Tower kita masih rata loh, masih utuh. Satu doang atas jebol. Nimit mau dijebol sama si Aulus nih. Si Aulus cepet banget tuh larinya cuy. Bingung gue nangkap dia. Ah sabar. Usah deh. Tuh. Kayak begitu anjir mukul cepet banget ya. Serang Lord. Ih mata lu meletak. Serang Lord. Eh coba banget ya. Kita coba. Bisa udah Aulus serem banget cuy. Ya kali gue masuk kayak gini. Paksa dah ya. Tuh gak bisa masuk cuy. Yang ada tiwas lagi gue. Eh, ada yang mau nyambut? Gak ada yang mau nyambut. Roger. Oh, nice. Mati, cuy. Ya, kagurnya mau raja lah. Set jadi Elis, cuy. Wih, nice banget, nice. Buset, nice banget, pelantin aja, cuy. Tetep aja, mati semua. Ada. Lunok. Harapan apa? Lunok, cuy. Glass Spike, cuy, ya. Tigreal harapan bangsa nih. Pasti paham. Oh, ayo let's go. Apa ini bocok konyol tuh lari cepet banget cuy itu. Aulus anjir ngeri banget gua. Tuh kalau malam-malam ada di rumah lu pada gimana cuy perasaan lu? Ngeri-ngeri anjing, ngeri-ngeri juga, ngeri sedep. Sabar cuy ya, kita kasih tahu nih Tigreal harapan bangsa. Anjas. Sabar, biarkan mereka sana cuy, kita fokus turut mid. Tahan cuy ya. Turut sisa 2 anjir. Lo ayo. Sini keluarin semua skill lo. Sabar tau lo ngeri banget anjir. Slow coy, slow. Gua udah beli flicker ya. Santai. Santai boy, oke. Sabar. Tunggu aja lo, tunggu tanggal mainnya bos ya. Ya beli mortar lo bos. Sabar nih, luoinya bro. Aduh luoinya sakit banget, bingung gua. Siapa nih yang suku tangkap nih? Kalau bisa dapat Loi enak sih. Nah, ini dia. Isun sini aja dulu. Bentar, sabar. Montek lo. Hah? Montek lebih dari TikTok, bos. Anjas. Slow, mundur. Sabarin. Gak ada. Sabarin. Ayo, gaskan. Ayo sini. Nah ini bocah offset. Oke, mundur. Awas offset, siap. Kejar bos, kok gak mati cuy. Kejar boy. Oke, sabar. Sabar bro, sabar. Ayo, set ulang. Ada buff, ayo ambil buff. Ya sini. Eh kita berdua doang tuh, baik. Berdua doang anjir, baik. Kabur. Lihat deh. Wah tiwas nih gua, nggak kalem. Lo bos. Nah ini dia kena. Kena umpan cuy. Nice. Sabar. Gua belum. Nice banget cuy. Flicker gua nggak ada cuy. Sabar. Mantap cuy. Yuh, bisa end nih cuy. Bisa end. Gaskan. Ah immortal gua jadi mantep banget. Slow dah gua. Buset. Sakit banget cuy tengok gua. Aneh anjir. Wipeout. Nice banget bro. Enak, kasih paham. Nah ini kalau kalian ada immortal majunya cuy, kalian mati hidup lagi tuh. Begitu cara cuy ya. Jadi kalau misalnya minum kalian lama, langsung aja tumbalan diri kalian. Oke, nice banget bro ya. Itulah sedikit gameplay dari gue bermain Tigreal. Dan untuk bulan emblemnya seperti yang di belakang tadi, kalau yang di sini sih kayaknya salah-salah cuy. Jadi kalian bisa tiru yang mana terserah kalian lah ya. Ya gue main di mythic receh cuy, tapi musuhnya keras-keras emang. Bingung gua sama match apa-apa sama publik-publik sekarang jauh-jauh anjir. Dapat gold lah ya, mayan cuy.